semua. Jom main ski with Yaya. Whee! Mari bersama semua. Yaya sekarang berada di Gunung Zao, sebuah banjaran gunung berapi di antara daerah Yamagata dan Miyagi di Tohoku. Wah, tengok pemandangan tu. Pada musim panas, ramai pelancong datang ke Gunung Zao untuk pemandangannya yang cantik. Pada musim sejuk pula, Gunung Zao menjadi antara tempat popular untuk bermain ski. Kalau nak datang ke Gunung Zao, cara paling senang ialah dengan menaiki bas dari stesen kereta api Yamagata. Sejuknya kat sini. Nasib baik Yaya pakai baju berlapis. Ha, kalau kawan-kawan nak datang ke Gunung Zao, pastikan korang pakai banyak lapisan tau. Tengok ni, Yaya pakai 3 lapis. Untuk lapisan pertama, Yaya pakai baju cepat kering. Lapisan kedua, baju tebal. Dan lapisan terakhir, jaket kalis air. Jangan lupa aksesori lain seperti sarung tangan, stoking tebal, kasut salji, goggle dan topi tebal. Yaya dah tak sabar nak main ski ni. Sedia? Jom! Wah, ramainya orang main ski dan papan salji. Kalau korang datang sini buat kali pertama, jangan risau. Ada banyak kemudahan untuk pelancong termasuk gondola, lift ski dan juga kelas untuk mereka yang baru nak belajar ski. Macam Yaya. Tadi Yaya ada belajar teknik ski baru. Nak tengok? Tengok tau. Kia! Wee! Apungan gravity! Selamat. Nasib baik tak... Raksasa! Tak bergerak pun. Itu bukan raksasa. Rasanya Yaya tahu ni apa. Ini raksasa Zao Juhyo. Zao Juhyo sebenarnya adalah pokok fir yang diselaputi ais dan salji. Ini satu fenomena semula jadi yang sangat jarang berlaku. Raksasa-raksasa ini terbentuk apabila kabus dibekukan oleh angin sejuk dan menjadi ais dan salji yang meliputi permukaan objek-objek seperti pokok. Hasilnya, bentuk salji yang unik di Gunung Zao. Menarik kan? Tengok tu! Yang tu rupa macam gopal! Kena ambil gambar ni! Hantar kat diorang. Jangan marah ya, Gopal. Dah menggigil dah ni. Yaya rasa cukuplah main ski untuk hari ni. Masa untuk berehat dekat onsen. Kita dah sampai. Nama tempat ni Zao Onsen. Tempat mandi kolam air panas. Onsen ni tak jauh dari resort ski tadi. Jalan kaki je pun boleh. Lepas penat bermain atau bekerja sepanjang hari, mandi air panas boleh bantu kita rehat dan segarkan badan. Ini onsen Shimoyu. Yaya nak rehat kejap dekat sinilah. Wah. Rasa segar lepas rehat kat sini. Bila dah segar, mulalah rasa lapar pula. apa tu? Bau macam sedap. Wah, nampak sedaplah. Makanan ni dipanggil tamak konyaku. Yaya memang dah lama teringin nak cuba. Bebola ni dibuat daripada sejenis ubi yang bernama konyaku. Sedapnya bau. Yaya makan dulu ya. Bismillah. Panas. Panas lagi rupanya. Tapi sedap. Dah rehat, dah makan. Boleh Yaya sambung jalan-jalan lagi. Pergi mana pula lepas ni ya? Kenalah tunggu episod depan pula. Jumpa lagi.